Minecraft tapi blok yang dihancurkan jadi random. Hari ini saya akan bermain Minecraft, tetapi setiap blok yang saya hancurkan akan mengeluarkan hal random, bukan yang seharusnya saya dapatkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Boleh kalian untuk like dan subscribe, dan langsung aja kita let's go. Halo, selamat datang kembali ke dalam video kali ini. Kita akan bermain Minecraft lagi. Oke, kita ada di dunia. Yay. Oke, hal pertama adalah mengambil domba. Ambil domba dulu gak sih? Nanti dulu deh. Ambil kayu dulu dah. Wait a minute. Dapat jungle pressure plate. What the hell? Apa ini? Apalagi kau dek Crimson Roots? Kenapa bisa dapat kau? Satu stack lagi. Hey, bagus juga kau dek. Dapat satu stack lumayan loh. Betul. Ya, dapat dark ini dong. Dark prime snap slap, enggak tahu. Ini ngapain saya ambil kayu lagi kalau saya bisa dapat ini? Hey, betul saya bisa bikin rumah ini, bro. Kenapa kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang aneh, teman-teman? Kenapa kalau saya mengambil sesuatu blok bisa mendapatkan hal yang random ini? Oke, karena ini gua udah dapat ini dan gua nggak dapat kayu, walaupun kita mengambil blok kayu, kayaknya harus mining deh. Ini apa? Bergetar saya melihat ini. Segampang itukah kita mendapatkan nether ingot ini? Ice pusing ini. Ini bukan Minecraft pusing lagi sih. Ini ya ini kayak ini yang bikin saya pusing ini. Masalahnya satu stack dan ini kenapa gua dapat tadi ambil daun malah dapat apa tadi ini yang enggak salah ya? Oh bukan ini. Gak jelas betul. Ini dapat apa lagi gua nih? Ini ngapa saya dapat ini? Enggak apa sih ini kah? Oh enggak. Oh! Wis dapat kayu. Yes. Walaupun janggal ya. Bodo amat lah. Yang penting adalah ini saya pengen bikin crafting dulu, bro. Ini gua dapat diamond. Ini dapat diamond loh. Ada diamond, ada nether ingot, ada gold. Aku sangat kaya. Oke, berarti ini gua bisa langsung bikin ini dong, bikin crafting table. Tapi kalau crafting table kalau kita hancurkan, jadi apa ini? Saya penasaran. Ayo, let's go. Dapat apa ini? Zombie head loh. Nggak ngerti lagi aku, guys. Yaudah, kita fokus dulu lah ya. Kita bikin crafting table dan kita akan langsung full netherrack. Oke, berarti ini gua bisa langsung bikin ini aja lah ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Gua kira bisa kayak gitu ya. Ternyata harus diamond dulu ya. Oke. Satu-satu, Pak Ji. Dan pickaxe. Nice. Oke, sekarang gua pengen cari iron dulu. Tapi gimana kita cari iron? Nah, itu saya bingung. Jadi mari kita coba. Ini saya belum pernah hancurkan dan ini dapat fence. Dan fence ini dapat ini dong, snow dong. Aduh, gua pengen cari iron dulu. Oh, kita jaga tiga blok gimana? Dapat stone. Bolehlah ini lumayan nih. Terus gua buang dulu yang enggak guna lah ya, anjay. Oke, gimana kalau stone kita gali lagi? Stone dapat campfire. Gak guna. Yang soal campfire dong. No, dapat apa? Glowstone. Glowstone dapat, dapat bi ini dong. What the hell man? Ini dapat apa lagi? Ya, dapat apa itu biji? Dapat itu dong. Gak ada air kan ya? Ya, dapat ini koral. Koral bisa gak? Coba ya. Bisa dong. Stone slip. Dapat item frame. Aduh, cukup menarik ya, cukup menarik ini. Oke, grass tadi udah. Dan kalau bunga, apa yang kita dapat? Dapat anvil. Oke, di sini ada ini nih. Ada ini bro. Nah, dapat soul sand. Terus ini dapat birch. Terus ini dapat. Ah, ini dia block of iron. Kalau bisa gua bisa dapetin bookshelf dan enchanting kalau bisa ya. Dan enchanting battle itu yang saya harapkan ya. Oke, saatnya kita akan bikin langsung ini aja karena saya udah punya ini ya kan, block of iron. Supaya saya bisa langsung upgrade netherite dengan kecepatan murni 100%. Dan ini apa ini? Adonis mini template. Harus pakai itu kah? Ya Allah ribetnya. Oke, kita cari makan dulu deh. Bentar. Wait. What the hell? Hey, bang. Bikin aku terkejut kau, Bang. Kita pasang dulu ini dulu lah ya. Sandstone ini dapat. Wow, dapat ini lagi. Moshi-moshi dan enchanting. Ini dia. Betul. Dan dapat ini. Kalau kita buang dulu berapa dulu deh ini. Pohon dapat apa lagi ini? Dapat lapis lazuli. Oke, bagus deh. Let's go, kita udah ke bawah ini, bro. Oke, gravel dapat apa ini?
Jatuh bang, jatuh. Ulang. Ini dapat spruce trapdoor dan dapat yes makanan itu. Jadi nanti tinggal masak dan nah ini yang bikin saya bingung nih. Apakah saya mendapatkan koal? Bisa mendapatkan koal ataupun seburuk itu dapat smooth. Dapat ini pula. Nah, ini kita udah ada kayu dan kita akan bikin crafting table. Gimana kalau kita bikin blok ini juga? Kita akan lihat kayak gimana ya. Kita mendapatkan apa aja di sini? Dapat apakah saya? Mendapatkan kayu. Dan kayu ini kita bisa mendapatkan apa? Dapat apa lagi itu? Endstone. Oke, kita dapat apa lagi ini? Dan udah habis. Terima kasih, Pak Ji. Waduh, ini lama ya. Mau sadar loh. Dapat apakah saya? Dapat ini dong. Ih, what the hell? Ini dapat. Yes! Yes! Nah, gitu dong, Bu Sel. Tinggal, kalau ini dapat ini, endstone. Dan endstone ini dapat apa? Dapat bunga. Oke, gold. Gimana ini? Kita bisa dapat apa lah, kah? Ini nggak salah ya? Dapat carrot. Oke, saatnya kita akan turun ke bawah. Dan gimana saya turun ke bawah ini, bro? Anjay. Turunnya pakai ini dong. Oh ya, ini kita dapat apa ya? Oh, dapat ini nih. Dapat upside lagi, tapi... wah, dapat ini. Gas batu. Oke, kalau lapis kita dapat surga ken. Oke lah. Kalau iron dapat lenter. Kalau kau dapat rotten flesh. Cukup membingungkan ya ternyata ya di sini ya. Tuh, ada diamond juga pula. Nah, kalau ini dapat ini. Oke, mungkin gua akan skip banyak ini karena gua penasaran ujungnya dapat apa nih. Dapat ah. Ya ampun, tiba-tiba dikasih cobaan. Dapat ini. Kalau ini, wah, ada pedangnya, Cok. Wah, makin dalam makin bagus loh. Pedang apa ini? Sword of Vanishing tapi. Knockback 2, oke. Oke, di sini gua dapat ini nih. Winning template nih. Oke, ini kita bisa upgrade, guys. Yes. Apakah kita perlu 1 atau 4? 7 lah ya. Kalau kita oh, random, Cok. Yang penting kita ambil dulu 7 lah ya. Nice. Wow, smooth iron trim. Wow. Dan ini ada frost diamond. Tapi kebanyakan nggak bagus-bagus ya. Nyesal saya. Pakai yang ada dulu lah ya. Nah, vitamin 5 lumayan. Helmet. Oke, udahlah. Skip itu. Oke, saya akan coba sedikit keliling-keliling dulu. Karena ini ada beberapa blok yang masih belum kita dapat. Nah, ini kayak ini nih. Oke, dapat ini. Black banner. Apa gue pengen cari koal gimana? Ini dapat apa lagi? Ini dapat biji. Tapi di sana ada ini. Mari kita lihat. Dapat apa itu? Dan dapat totem. Very nice. Ternyata beruntung juga aku dapat ini ya. Tuh dapat totem, lumayan. Ambil tiga, lumayan. Dapat bed, lumayan. Tapi kalau bed ini bisa jadi apa? Tak betul bang. Wow, dapat ini ya. Ya, dapat shulker, lumayan lah ya. Oke, saya perlu satu untuk mengisi. Ih, tapi kalau gua ambil, aduh. Tak dulu. Oke, ini gua ambil. Berubah bro. Ambil lagi kau bang. Ambil daripada menyesal. Oke, kayaknya gua pengen naik ke atas dulu deh. Oh ya, gua punya ide. Karena kita gak bisa dapat koal untuk kita masak makanan kita, lebih baik kita pakai campfire aja, coy. Karena kan ada ya. Lah, kita naik ke atas dulu, guys. Wow, di sana ada something, bro. Oke, mari kita naik, guys. Kita naik pakai ini dong. Nah, ada campfire kan. Nah, ini dapat. Oke, ada something di bawah. Dapat ada oral leaf dan dapat ini lagi. Entar lagi mati ini, bro. Kenapa sih kebanyakan pakai ini loh? Tanya betul. Kayak mutar-mutar loh. Dapat totem. Lumayan lah ya. Oke, ini udah, bro. Life hack kita, guys. Gak perlu koal. Yang penting ada campfire. Tapi bener, dapet campfire harus dari cari koal dulu. Iya, gak tau lah ya. Aku dapet duluan, sorry. Nah, ini kan gue bisa kenyang nih. Oke, yuk kita coba ini yuk. Gue pengen upgrade dulu nih, guys. Nah, smithing table nih. Oke, bisa ini. Ini kayaknya untuk armor deh. Yang custom ini, saya baru tau lah ya. Yo, main lumayan. Mana netherite-nya? Di-scam lagi aku, guys. What the f***. Nah, ini baru. Oh, ternyata harus perlu 7, guys. Yang penting hitam. Bagus, mantap. Udah full netherite nih. Tinggal kita enchant aja sih. Cuma kita gak ada XP nih. Gimana kita bisa mendapatkan itu? Itulah. Oke, makanan. Oke, good. Oke, blow up lagi ya. Harus saya hancurkan ini. Saya penasaran yang lainnya nih. Aduh, gua harus dapat mata itu ya. Mana coba itu? Wow, dapat ini, coy. Sampai ke akar-akar. Dapat torch. What the hell? Lumayan lah. Oke, untuk torch kita semuanya udah oke ya. Cuma saya pengen enchant dulu ini nih. Apakah snow ini bisa? Dia bisa. Wish, kita dapat villager. Hari ini saya tidak merampok, tapi saya akan mencoba seluruh blok yang ada di sini.
Dapat bed. Nah, dapat daging kelinci. Saya akan membongkar semuanya di sini. Oh, ini bisa jadi apa? Saya akan hancurkan semua. Sorry, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Ah, semakin hari semakin aneh ini Minecraft. Dapat quest freak. What the fuck? Ya benar aja lu, Bro. Rugi dong. Bisa gak sih kita dapat XP? XP battle minimal. Apa fireworks, coy? Mana dapat gold? Malah paradoks loh saya. Apple, oke, okay, nice. Berarti ini lumayan, Bro. Ah, nothing di sini, guys. Udah perlu XP ini saya. What the hell? Aku pengen dapat XP dulu sih, baru kita berangkat skui ini. But how? Apakah saya harus membunuh mob dulu supaya kita bisa dapat XP yang lumayan? Ya, walaupun nggak maksimal 30 ya. Ya udahlah. Mau nggak mau, coy, XP. Saya menemukan sesuatu snow di sana. Snowy, snowy ice ini. Mari kita samperin dulu, guys. Di sini saya masih misi pencarian XP gimana? Ya. Kalau nggak dapat, ya udah kita akan gaskan ke Stronghold ya. Langsung dapat golden. Terima kasih, Pak Ji. Jadi saya sudah tidak perlu ini lagi ya. Semoga saya bisa dapat matanya. Aku gak tidur, guys. Dikejar aing, boy. Oh, mata. Dapat mata aku, boy. Bisa nih kalau dapat please nih. Oke, okay, oke, okay, lumayan. Kita itu kalau setiap blok itu harus kita coba ya. Oke, ini di sini saya coba lurus dulu lah ya. Sampai bisa dapat apa, kek. Dan villager lagi. Halo, 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 halo. Ya, ini gue akan kebanyakan cut-cut-cutnya ya lah. Biar saya bisa sampai ketemu yang saya mau ini. Tidak ada hal unik, bro. Mari lanjut. Sumpah, guys. Aku udah mulai bete, guys. Kapan ini aku bisa tamatin kalau saya gak bisa dapat bless? Gak bisa dapat XP? Udahlah, langsung barbar aja kali ya ini ya. Ini sebenarnya yang terjadi oleh para YouTubers kalau rekam berjam-jam ya. Kayak scam aja ini saya, emang. Yaudah, barbar aja kali lah ya. Aduh, give a shit, nih. Selama kita ada totem, masih bisa selamat. Jadi, let's go kita upgrade aja lah. Ya, walaupun akas-akas ya. Oke lah. Ada golden apple, lumayan lah ya. Bisa nih. Tapi masalahnya gimana kita bisa dapat bless? Apakah saya harus menggunakan mode Tuhan? Mari kita coba lihat. Oke, saya sudah menggunakan mode Tuhan. Jadi kita tinggal cari aja di mana. Oke, arah sana, bro. Ah, mutar-mutar kemana ini? Weh! Kita udah perjalanan jauh lah ya. Ini kenapa bisa pas? Saya nggak tahu, sumpah. Hei, kenapa ini bisa pas? Hei, iya kan benar ya? Iya, guys. Tinggal lurus doang. Emang Budi itu hoki, guys ya. Apapun yang terjadi pasti hoki. Ini bro, ini bro. Oke, mari kita mencari stronghold-nya dulu, mencari visinya. Eh, ini dia. I don't give a shit, man. Oke, ayo, langsung aja ini. Kelamaan ini. Let's jamin duit, man. Ini dia. Kenapa? Walaupun tenaga kita sangat kecil, tapi setidaknya kita sudah punya totem ya. Kita pelan-pelan dulu, Pak Ji. Nice. Nice. Mama. Anjay ke bapak. Walaupun agak sedikit hampir panik ya saya. Oh, ini tinggi banget nih. Satu lagi. Habis ini totem saya ini lama-lama. What the hell. Ya harusnya udah semua nih. Empat totem ku buat dan kristal doang. Oh yes. Sebentar lagi kita bisa melawan si yes. Yes, yes, akhirnya kita bisa menamatkan blok random ini. Apa sih? Yes, XP. Ya, walaupun ada mode, gak mode. Setelah kita udah bisa berhasil, jadi segini aja dulu. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Suka tau video-video terbaru saya. Dan segini aja dulu. Saya Budi Kurniawan dan channel Budi Kurniawan. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.